15 arti bermimpi tentang ikan. Satu, bermimpi ikan besar. Bermimpi melihat ikan yang besar sebagai pertanda bahwa kamu akan mendapat kesuksesan atau keberhasilan pada usaha-usaha yang telah kamu kerjakan pada kehidupanmu. Tak hanya itu, ikan besar yang muncul di dalam mimpi bisa juga perwakilan terhadap diri sendiri yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi buruk dalam kehidupan, mampu berpikir secara rasional, dan mampu mengontrol emosi yang hadir pada kehidupan. 2. Bermimpi ikan kecil. Bermimpi melihat ikan kecil sebagai peringatan bahwa kamu akan mendapat kemunduran ataupun kerugian terkait materi. Mimpi ini juga memberitahu bahwa kamu harus memperbaiki masalahmu yang paling mendesak secara menyeluruh dan jangan menundanya. Ikan kecil di dalam mimpi bisa juga sebagai simbol kecelakaan kecil yang akan menimpamu. 3. Bermimpi menangkap ikan. Bila kamu menangkap ikan dengan cara dipancing ataupun dengan tangan sendiri di dalam mimpi, ini merupakan pertanda bahwa kamu akan memperoleh keberuntungan. Keberuntungan pada bidang materi maupun kesehatan. Semakin besar ikan yang kamu tangkap, maka semakin besar pula keberuntungan yang akan kamu peroleh pada hidupmu. 4. Bermimpi ikan emas. Bermimpi melihat ikan emas merupakan pertanda yang baik. Ini memberitahu bahwa kamu akan mendapat keberhasilan atas usaha dan pekerjaanmu. Jadi, bila saat ini kamu sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu, diharapkan agar kamu semangat dan giat, karena segera kamu akan mendapat hasil yang baik dari pekerjaanmu itu. 5. Mimpi berbicara dengan ikan. Pertanda buruk dari mimpi ini menggambarkan kesepian pada dirimu di kehidupan yang nyata. Pertanda baiknya adalah sebagai peringatan untuk fokus pada hubungan sosial, menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Dan juga kamu perlu memperbaiki masalah berkomunikasi terhadap orang-orang di sekitarmu. 6. Bermimpi ikan berwarna-warni. Melihat ikan berwarna-warni di dalam mimpi melambangkan optimisme, harapan, awal yang baru, dan tujuan hidup. Mimpi ini memberitahu agar kamu keluar dari zona nyaman dan memulai perjalanan baru. Kamu harus mulai mencari dan mengejar bakat serta hasrat terpendam pada dirimu. 7. Bermimpi ikan terbang. Memimpikan ikan yang terbang memiliki pertanda akan kemampuan pada dirimu yang memiliki kekuatan dalam mengatasi rintangan di kehidupan nyata. Kamu telah mengatasi banyak tantangan dan kamu sangat bahagia atas perjuangan itu. Ikan yang terbang juga sebagai simbol kebebasan berpikir, perasaan, dan perbuatan yang telah terjadi pada hidupmu. 8. Bermimpi ikan mati. Bermimpi melihat ikan yang mati merupakan pertanda yang buruk terkait masalah kesehatan dan juga stres yang tidak bisa kamu kontrol pada kehidupan. Melihat ikan mati yang bertumpuk juga menandakan hal buruk, yaitu akan kehilangan sebuah harapan, mendapat kesedihan, pengkhianatan atau merasakan kesepian pada kehidupan dan juga hal-hal buruk lainnya. 9. Bermimpi digigit ikan. Bila kamu bermimpi digigit ikan, adalah pertanda bahwa kamu akan mendapat hal-hal yang negatif pada hidupmu. Dan bila ikan itu mengejarmu atau menyerangmu di dalam mimpi dan kamu ketakutan, ini juga sebagai pertanda bahwa sesuatu hal sedang membayang-bayangi pada kehidupanmu yang nyata. Kemungkinan kamu sedang menghindari beberapa masalah terkait emosional dan kamu membiarkannya menjadi tak terkendali. 10. Bermimpi membunuh ikan. Membunuh ikan di dalam mimpi sebagai pertanda bahwa kamu telah berhasil mengalahkan musuh atau pesaing di kehidupanmu yang nyata. 11. Bermimpi membersihkan ikan. Bermimpi membersihkan ikan adalah pertanda baik. Ini menandakan beberapa kegiatan yang menyenangkan dan mengasyikkan di hari-hari yang akan datang. Pertanda lainnya dari mimpi ini dapat berarti bahwa kamu berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang di sekitarmu. Bila kamu membersihkan ikan dan kemudian dimasak, ini adalah pertanda bahwa kamu akan mendapat keberuntungan di waktu mendatang. 12.
mimpi melihat ikan di air yang keruh atau berlumpur. Bila kamu mengalami mimpi melihat seekor ikan di air yang keruh ataupun berlumpur, ini bukanlah pertanda yang baik. Ini memberitahu bahwa akan ada penyakit yang akan datang padamu. Bila yang kamu melihat sekumpulan ikan yang banyak di kolam yang keruh atau berlumpur, kemungkinan penyakit yang datang padamu sangat besar dan mengganggu. Simbol air yang keruh di dalam mimpi bisa juga menandakan kebingungan dan ketidaksadaran dalam mencari tujuan hidup. 13. Mimpi melihat ikan di air yang jernih. Orang-orang yang bermimpi seperti ini juga menandakan keberhasilan yang akan mereka dapatkan pada kehidupannya, yang mewakili kemajuan dan kesejahteraan. 14. Mimpi melihat ikan di air yang dangkal. Bermimpi melihat ikan berenang di air yang dangkal memiliki arti kemunduran yang akan kamu terima di hari mendatang. Kemungkinan kamu akan mengalami kesulitan untuk mencapai tujuanmu, terutama di dalam bidang pekerjaan. 15. Bermimpi memakan ikan. Bermimpi memakan ikan sebagai pertanda kabar baik yang akan kamu terima pada waktu mendatang. Tak hanya itu, mimpi ini juga sebagai simbol kesehatan dan kemakmuran. Bila kamu hanya memasak ikan tanpa memakannya di dalam mimpi, ini menandakan kalau kamu sedang mengalami masalah yang membuat kamu memendam kekecewaan. Dan jika kamu memakan berbagai jenis ikan di dalam mimpi, ini merupakan pertanda kesuksesan, namun di balik mimpi memakan berbagai jenis ikan bisa juga sebagai pertanda buruk, yaitu kehadiran penyakit. Jadi itulah tadi 15 arti bermimpi tentang ikan. Terima kasih dan sampai jumpa.